Ini sih gokil ya teman-teman, jalur Malang semakin memanas. Ini ada PO Kramat Jati, Tim Malang, kemudian belakangnya ada Tronton Gunung Harta, dan belakang saya ini ada 27 Trans. Masuk lagi, ada pemain Malang juga ya teman-teman, medali emas. Kemudian di ujung sana ada M Trans ya teman-teman, Tronton seperti sama 27 Trans di depan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hari ini saya berada di Terminal Poris Pelawat ya teman-teman, memantau bus keberangkatan siang dengan tujuan Malang. Seperti apa keseruannya? Yuk tonton videonya sampai akhir. Kita mulai dari unit ini ya teman-teman, M Trans Tronton Volvo dari Tanah Bali, yang ini bisa dibilang unit terbaru ya dari M Trans yang mengusung Grand Captain dari Tentrem. Nah coba kita lihat ya bagian depannya dulu. Ini unitnya berangkatnya jam 2-an ya teman-teman kurang lebih. Nah unitnya seperti ini nih, bagian antara kabin kru dan kabin penumpang itu berpisah ya. Dan khusus pada bagian atas supir ini ada dua seat sleeper ya teman-teman. Nah ini ya, ada dua saja, dan di belakangnya ini seatnya seat eksekutif besutan dari Hai Rimba ya. Setelah kita review singkat dari bus M Trans, kemudian kita beralih ke sini, pemain Malang juga. Yuk kita lihat lebih dekatnya. Ini sih gokil banget ya teman-teman, jalur Malang itu semakin memanas dengan menghadirkan dua PO yang bisa dibilang terbaru ya, M Trans dan 27 Trans, sama-sama mengerahkan unit terbaiknya. Kita coba lihat lebih dekat dari sebelah sisi kiri ya teman-teman. Keren banget ini unitnya. Dan untuk bagian dalam kabin busnya hampir sama persis ya teman-teman dengan unit M Trans, yang pada bagian seat atas itu ada dua seat sleeper. Nah pada bagian ini nih yang bikin menarik perhatian saya, jarak antara ban bus dan bodi bus itu mepet banget ya, karena suspensinya turun, dan ini velgnya kinclong banget ya teman-teman, khas dari velg Alfa, mantap jiwa. Ini sih gokil ya teman-teman, jalur Malang semakin memanas. Ini ada PO Kramat Jati, Tim Malang, kemudian belakangnya ada Tronton Gunung Harta, dan belakang saya ini ada 27 Trans. Kemudian yang baru tiba lagi ada bus medali emas jam 12 lebih 10 menit ya teman-teman, dengan tujuan Malang. Kemudian yang baru tiba lagi ada satu unit dari Harapan Jaya, dan di belakangnya ada bus PO Haryanto. Sepertinya unit Haryanto ini bertugas ke Malang ya teman-teman, karena yang ke Madura udah diisi dengan 153. Unit bus PO Haryanto masih menunggu ya, karena lagi mencari parkiran. Ini ada satu unit bus Gunung Harta
yang mau berangkat dengan tujuan Madura dengan sasis Mercy Osor-nya ya teman-teman. Ya, selamat jalan untuk Gus Gunung Harta. Semoga selamat sampai di tujuan. Lalu disusul oleh bus PO Arianto masuk ke area parkir ya teman-teman. Ini hari ini yang bertugas ke Malang ada Arianto 238 dengan bodi Zeppelin luar biasa sekali ya teman-teman. Angkatan siang tujuan Malang ada PO Kramat Jati 27 Trans, PO Haryanto, Gunung Harta, Medali Emas, dan di ujung sana ada M-Trans. Ini dia unit PO Haryanto yang mengisi Malang Angkatan Siang ya, dengan bodi Zeppelin khas dari Gunung Mas ya teman-teman. Yuk kita lihat bagian depannya seperti apa. Untuk unit PO Haryanto ini ada sekatnya ya teman-teman, beda dari PO Haryanto lainnya. Nah ini dia sekatnya nih, jadi kurang los pandangan ke depan. Jam 12.27 medali emas diberangkatkan dengan tujuan Surabaya Malang. Selamat bertugas, semoga selamat sampai di tujuan, amin. Yang mau persiapan berangkat ada satu unit bus Gunung Harta dengan sasis Mercy 2542 ya teman-teman, dengan tujuan Surabaya Malang. Persiapan berangkat, selamat jalan, semoga selamat sampai di tujuan, amin. Yang mau persiapan lagi ada unit 27 Trans dengan Grand Captain-nya teman-teman, dengan mesin Volvo B11R dengan tujuan Malang. Persiapan berangkat, unitnya keren banget ya teman-teman. Ya, selamat jalan untuk 27 Trans, semoga selamat sampai di tujuan, amin. Kemudian ada bus PO Haryanto, kali ini bertugas ke Malang Dampit ya teman-teman, unit HR238 ini. Selamat jalan, semoga selamat sampai di tujuan, amin. Lalu disusul lagi oleh bus PO Kramat Jati dengan tujuan Malang ya teman-teman. Selamat jalan, selamat bertugas, semoga selamat sampai di tujuan, amin. Dan oke, sekian dulu ya teman-teman hunting bis hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.